kalau masalah perempuan tipe spesifik Al itu kayak gimana sih? Soleha. Nah. Ya gak mungkin lah Al cari yang soleha. Ih, kebanyakan dosis. Ah ya Allah, takut gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita mau ngelanjutin di kosan dari teman-teman semua. Iya benar banget, hari ini kita mau nonton videonya dari Abang Teguh Suwandi lagi, oke? Okay? Tanpa berlama-lama langsung aja kita play videonya. Asik dong. Apa? Apalagi sambil melintir menasir. Gaya cewek ada bulu ketek. Aduh. Jadi kepang bisa sih, itu udah kepanjangan, Bos. Lintir. Aduh, yeah. Tega bikin terus videonya. Bunda aromanya. Tuh. Segar. Asik dong. Untung gak muntah. Kalian yang glentek ke gue apa sih, anjim ya? Cewek-cewek ngepargoi gue suka ya. Tapi jangan ketek. Gue pagi-pagi jadi suwi ketek, anjim. Iya. Jadi kadang gaji naikin. Dengar gaji naikin. Aduh, sebenarnya aku tuh dalam pikiran aku tuh ya, kalau ngelihat cewek-cewek yang harus kerjanya kayak gini gitu ya, mereka terpaksa gak sih pakai-pakai baju seksi kayak gitu tuh kan, apa ya, gak nyaman gitu loh. Gak nyaman pasti kan, istilahnya pakai baju yang terlalu minim, apalagi di tempat umum gitu ya. Senyaman itukah gitu? Sebenarnya aku tuh apa ya, kasian gitu loh kalau ngeliat yang yaitu mereka kerja harus kayak gini gitu kan. Coba nonton videonya. Ini mah jualan ponsel SPG yang laku, guys. Semakin parah. Naik rokmu semakin naik gajimu. Ya ampun komennya kan. Ngomong. Yang bentuk-bentukan yang begini sih memang paling disukai sama atasan dan juga para manajer gitu. Iya ya. Ampun. Tapi juga dunia kerja ya kan. Dunia kerja tuh gitu, guys. Yang udah punya istri, yang udah punya suami, main gila di luar. Dunia kerja memang keras, Bos. Ya ampun. Gini ya. Gua kira dia cewek, guys. Benar. Gua masih maklum dia nutup dadanya. Uh-uh. Karena memang ada yang ditutup. Yeah. Ini apa yang kau tutup ini? Aib. Aib yang kau tutup. Gak ada bentukannya juga gitu. Eh, ngapain ditutup? Tapi yang ini abang ini cantik juga nih, boleh juga nih. Ya ampun, udah rusak TikTok, rusak. Ah. Ya ampun. Please lah ya. Parah. Kalau nge-tag gua, kalau nge-pargo itu cewek, gak usah cowok. Itu gak ada enak-enaknya dilihat. Ini abang ini ditutupin gak ada. Aib nih kau tutupin, Bang. Aduh, jagoanku nih. Dua cindo gitu ya. Satu aja senang apalagi dapat dua. Aduh, selebew. Tetet. Slebew. Tetet slebew. Ya ampun, kalian kenapa sih kayak gini? Dihujat, jangan dihujat, itu lanjutin. 15 tahun, tinggi 172, BB 40 kilo. Hmm. Wah, 40 kilo kecil banget. 15 tahun masih kecil banget, sayang. Nggak masuk kategori. Tapi ini gue salah fokus nih, karena dinamainnya gini nih. Teguh Suwandi, ya kan? Enggak, saat subuh harum, saat mandi. Apaan sih? Gue baru tahu nama kepanjang gue, tegak saat subuh harum saat mandi gitu. Parah emang sih. Anak TikTok bangke emang. Wah, gue bilang mamaku kalau lihat aja kok. Ini siapa namanya ya? Farel Bangsat ya. Nama aku jadi nama burung gak ada otak ya. Teguh Suwandi ya, jadi nama burung gak ada otak, guys. Kenapa nama aku anjing masih banyak yang lain, kayak apa, kayak namanya Dita, Dimas gitu ya. Banyak gitu loh. Kenapa nama aku harus nama panjang gitu, lengkap lagi gak ada otak. Kasih gak barang mau, terus abangnya. Suami suruh coba masakan. Hah? Seriusan? Ih. Terus? Kan garamnya kelihatan. Itu garamnya masih kelihatan loh. Sayang. Sayang. Itu garamnya masih kelihatan. Cicip, cicip. Cicip. Tahu rasa kamu. Enak? Enak. Istriku masak enak. Dia ngomong kayak gitu karena malas berantem aja, guys. Cowok tuh kalau sudah malas berantem ya iyain aja gitu, iya. Bukan karena sayang gitu loh. Cuma karena malas ribut. Hah? Akhirnya iya. Bukan karena jadi sayang. Bangga. Itu bukan karena kami sayang, karena malas berantem aja. Tuh. Ketrigger enggak tuh cewek-cewek. Bukan karena sayang tapi karena malas berantem katanya. Ya enggak lah, namanya kalau sayang ya sayang, kalau enggak gitu. To the point aja, Bang. To the point, Bang. Masih lagi. Oh, ini kayak tadi ya, masih garam. Masih. Emang lagi hits berarti. Ya, sini, Cak. Rasa tidak tahu masak. Nah. Orang Malaysia, guys. Ini asin nih. Bismillah. Bismillah. Kamu. Kamu telan. Enak. Ya. Cak, betul-betul.
itu sudah istrinya masak betul. Iya, ini bukan sayang guys, bukan karena sayang, malas berantem gitulah. Kalau masalah perempuan tipe spesifik Ali itu kayak gimana sih? Soleha. Nah. Ya gak mungkin lah Al cari Soleha. Solehon. Ya namanya juga cowok ya kan, apa yang dimulai beda sama, beda sama iya beda gitu ya kan. Tapi tidak apa-apa karena Mas Ali ini udah ganteng kaya. Jadi ya dimaklumin saja ya kan. Privilege, good looking dan good rekening gitu kan. Siapa yang bisa lawan, gak ada bos. Iya iya. Pacar lu cakep. Anak Tuhan Yesus bukan. Loh loh loh. Sony kemana nih? Loh loh loh. Terang dan gelap gak bisa bersatu bos. Lah apa? Lohi lohi. Loh, kok aku bingung? Pacar ulangin. Anak Tuhan Yesus. Aku bingung, lohi. Bukan. Lohi, dia itu pakai kerudung buat menghargai karena kan kalau di Masjid Deli Serdang wajib pakai hijab berbusana muslim. Oh, baru jadi paham. Katanya nih guys, agamanya Kristen, tapi karena dia lagi dalam Masjid Deli Serdang dan itu ada aturannya harus memakai hijab, jadi kakaknya ini juga pakai hijab gitu loh. Gue tadi sempat nge-lag ya. Iya, sama. Itu guys. Harus positive thinking, teman-teman. Kenapa nih? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Rusak deh matanya. Captionnya lucu aja. Langsung kebuka mata batin. Bukan mata batin, rusak matanya. Lupa lucu banget anjir. Ih, kebanyakan dosis? Ah ya Allah, takut gue. Takut, serius. Anjir, ya ampun goblok. Ya Allah. Buka aja mata-matinya, cok. Editannya bagus banget. Di foto, guys. Ya ampun. Ini mah cuma kayak green screen, ya. Iya. Terus ditempel di sini, ya ampun, bos. Ya lagi dikayangan. Ini saya Tuli. Tuli kok bisa pesan sama dance-nya? Terus? Oh, dia latihan guys sebelum Fargo. Ya ampun. Waduh, enggak apa-apa Mbak, Mbak enggak bisa mendengar kata-kata saya ya. Yang penting saya Mbak bisa mendengar kata-kata hatiku aja batin gitu ya. Yang kayak gini ku terima apa adanya guys. Oh ya. Ya Mbaknya cantik ya kan. Bokis. Cantik guys Mbaknya ya. Terima apa adanya. Bali guys. Oke. Cantik. Selamat hari raya kata dia. Ya ampun. Mbaknya cantik ya, Mbak. Iya. Mau enggak sama saya, Mbak? Saya terima padanya deh. Yang benar. Bokis ntar. Hah? Nah, anjim. Kiss lagi. Gue udah setahun jomblo kayak gini, ngeliat kayak gini emosi juga sih, sumpah. Ya. Kamu kiss enggak? Kalau enggak aku marah nih katanya. Ah, bangke lah. Apa maksudnya ngetek gue emang gitu, sumpah. Dapet aja di tempat umum kayak gitu. Definisi toilet duduk. Kayak mana? Toilet duduk. Kayak mana? Ya enggak kayak gini anjim. Aku enggak mau lihat. Ini mah sebelum lu berak harus auto aim coy ya, kayak FF ngerti ya enggak lu. Kalau enggak auto aim ya bercecer di belak di bawah tuh ya. Tapi itu sumpah sih kalau saya jatuh itu dari atas nih. Bunyinya keras banget tuh. Nah, kalau main shot ini bleber. Jangan dong, buset. Takut denger. Kenapa HP-nya rusak, guys? Apa sih namanya screen-nya pecah? Loh. Enggak kayak gitu maksudnya bang ya. Kayak gitu maksudnya itu layar dibagusin. Bukan ganti wallpaper jadi apa nih sword saber ya. Bukan. Ya ampun. Abis. Iya oh, abis. Oke guys, thank you udah nonton sampai akhir. Gua harap semuanya nonton ini semuanya terhibur semuanya ya. Oke. Video semuanya bye-bye lagi. Siap, Bang. Jangan capek-capek deh Bang Teguh. Kayaknya kelihatan banget ya Bang Teguh ini emang pekerja keras. Jadi dia tuh membagi-bagi waktunya gitu ya. Jadi bikin video untuk di YouTube, untuk di Facebook gitu. Terus untuk pekerjaannya juga gitu kan. Jadi kayaknya tuh kurang istirahat banget. Kelihatan banget kurang istirahat gitu ya. Tadinya kan matanya masih merah kayak gitu. Terus tuh bikin video pagi-pagi gitu kan. Nanti udah habis itu masih mau ngedit, masih mau ngupload segala macam. Belum kerjaannya gitu kan yang lain. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini. Intinya sukses terus untuk Abang Teguh Suwandi. Lagi ditungguin video-video terbarunya. Motivasinya yang penting ya, bukan barbarnya. Aduh, bukan barbarnya, bukan video-video yang barbar itu.
Kalau yang barbar tutup kuping, tutup mata. Tapi kalau yang lagi motivasi, seneng banget dengernya, tentu aja. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye. See you next time. Bye.